Nah, kita lihat tuh anak-anak yang lagi nongkrong minggu-minggu gini ya. Lagi parenting. Tuh, lagi main-main ya minggu-minggu sebelum zuhur. Kita lihat. Lihat. Dia ngajar anak saya kemana tuh. Ini namanya siapa? Saya mau lihat anak saya ngapain nih di Usman bin Affan. Yang tadi A-nya lagi mijet Tibun Nabawi ya. Ini lagi pada ngapain di sini? Oh, berkebun. Tuh, mereka berkebun. Aduh, itu lihat ngapain tuh? Ada yang main air ya. Ini berkebun atau lagi anyang-anyangan? Berkebun. Nanam apa? Ini teh buncis sama apa? Bayam. Oh, sudah panen ini kemarin panen ya mungkin ya. Sekarang nanam lagi tuh buncis. Ya ampun, tuh itu anak saya mah begitu. Itu pengalaman dia main di kolam, kegejebur, kena kepala. Dari mana, Gip? Nah, ini dia. Baru dari atas. Aduh, duh. Emang gini. Enggak pakai sendal? Ah, tuh, itulah anak saya. Jadi mereka lagi berkebun, nanam. Agib kebagian piket hari apa, Gib? Kebagian piket hari apa? Piket apa? Piket kebun. Badang, semua bagian ya. Sah. Kak Abdi. Sah itu teh. Sedang diabadikan ini. Iya, yeah. Buat konten ya konten. Enggak konten aku mah. Buat kenangan saja. Jadi ini anak-anak. Entar lagi ngapain ya anak-anak Uba nih waktu minggunya. Oh, kira itu main kelereng. Apa tuh, Gip? Biji apa, Gip? Iya, yeah, Mas. Sok. Buncis ya. Aduh, itu sepatunya gimana? Itu sampai ada isi air. Ya, itu ya ini airnya dikumpulin. Sok. Oh, jadi mereka membuat kebun. Kita lihat sisi lain. Itu tuh. Ah, Masya Allah ini Pak Ustadz. Jangan tinggalkan tiga perkara menurut Rasulullah. Berdagang, berjual beli, dan berdagang. Apa? Bertani, ternak ya? Jual beli. Itu anak-anaknya kenapa pada diem, Ah? Iya, istirahat dulu. Nanam apa ini? Salah kan ditanam sama kacang merah. Kacang merah? Pernah-pernah? Panen pernah? Sudah. Wis. Ini Pak Ustadz mah ngarahin bari dia kerja sendiri ya. Ya itulah, seorang Ustadz harus mencontohkan. Ini apa? Pohon apa? Tanaman asparagus. Buat di sayur? Ini asparagus. Manfaatnya apa asparagus teh? Tuh segala banyak manfaat. Pengobatan. Iya. Asparagus juga ada ya, inilah. Tanaman langka. Oh, tanaman langka. Ini kemarin mah belum ada ini ya. Ke sini belum ada nih asparagus. Bisa disayurkan ya? Iya. Nah, inilah tuh masjid yang sedang dibangun ya. Jadi teman-teman sudah berdonasi. Ini situasi di sini. Anun Kang, Fayun. Itu nanam apa juga? Sama. Sama. Kacang merah. Merah. Ya di sini santri semua belajar bertani ya. Memiliki tanggung jawab sendiri tanpa disuruh sudah punya amanah sendiri ya. Kang Fahri udah menulis teh? Sibuk pisan. Insyaallah. Yang sederhana aja lah diketik. Ya, yang sketsa-sketsa aja.
Jadi untuk mengajar anak-anak kelas 7 8 tunggu ya. Jangan yang berat-beratnya, yang ini aja ringan lah. Nun ya. Assalamualaikum.